Bank Rakyat menyasar jumlah transaksi pemegang kad bank itu bertambah sebanyak RM4 juta sebulan dengan pelancaran kad koperasi terbarunya dengan kerjasama Petronas. Menurut Presiden dan Pengarah Urusannya, Datuk Mustafa Abdul Razak, setakat ini jumlah transaksi dengan Petronas adalah sekitar RM5 juta sebulan. Bank Rakyat kini mempunyai 200,000 pemegang kad debit dan 340,000 pemegang kad kredit dengan jumlah transaksi kedua-duanya berjumlah RM70 juta. Dari segi kad kredit ada buat 340. So we expect kad kredit kita by year end hopefully can cecah at least maybe $500,000. Jelasnya, melalui kerjasama ini, pemegang iCard Kredit dan iCard Debit bank itu akan ditawarkan rebat 2% ke atas belian di stesen minyak Petronas bermula semalam hingga 31 Oktober ini.